Bukan demikian orang fasik, mereka seperti
sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam keseharian. Saudara-saudara dan kedua anak Tuhan yang berbahagia saat ini, saudara Teguh dan Yona dan kedua belakang yang orang tua, rumah tangga bagi saya adalah seumpama sebuah pohon. Memiliki banyak unsur untuk membuat pohon tersebut bisa tumbuh dengan subur. Dan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama berbicara seperti demikian. Bagaimana rumah tangga yang gugur di tengah jalan, hanya ada batang, hanya ada ranting, tetapi tidak memiliki daun, kalaupun ada daun, kering, apalagi menghasilkan buah. Saudara-saudara, rumah tangga yang saya katakan dalam dua pembukaan saya tadi adalah sebuah anugerah keindahan, namun juga berisi tentang tanggung jawab dan berisi tentang resiko. Saudara, hidup mengatakan kalau tidak ingin gagal, maka jangan memulai apapun. Namun para filsuf mengatakan orang yang tidak pernah berani memulai apapun, maka dia tidak pernah mendapatkan keberhasilan apapun, dan itu adalah sebuah kegagalan yang paling tragis dalam kehidupan. Saudara-saudara, khususnya kedua anak Tuhan Teguh dan Yona, mungkin terkala kalian memasuki rumah tangga, kalian sudah datang dengan membawa berbagai macam harapan dan kesiapan-kesiapan yang sudah dimiliki oleh kalian berdua. Baik pengenalan selama berpacaran, baik pemahaman tentang karakter, selera, keinginan, nilai-nilai hidup yang dimilikinya. Namun kita sadar, dua manusia yang berbeda gender di dalam keterbatasannya akan membawa, saya katakan seperti yang saya sampaikan tadi, anugerah keindahan, namun juga mengandung tanggung jawab dan resikonya. Saudara-saudara, rumah tangga adalah satu wadah yang penuh dengan resiko, namun satu wadah juga yang penuh dengan keindahan. Ada dua sisi ini yang akan terus dihadapi di dalam setiap rumah tangga yang dibina. Bagaimana tentu kita berharap semua yang tidak itu terjadi, dan semua resiko-resiko yang buruk itu kita hindari. Saudara-saudara, hukum dalam sebab hukum sebab akibat memberikan kita sebuah pelajaran. Segala sesuatu yang disiapkan dengan semakin baik, maka dia akan berkemungkinan semakin berhasil. Segala sesuatu yang disiapkan dengan penuh tanggung jawab, maka potensi menjadi indah itu akan menjadi lebih baik. Saudara, dua petani, petani yang asal tanam dengan petani yang punya pengetahuan yang cukup, lalu dengan setia merawat, memperhatikan, menyimak, menyirami, maka tentu akan menghasilkan tanaman yang berbeda. Yang satu tanaman dengan tumbuh yang subur, sehat, bebas dari kuman dan penyakit. Yang satu tanaman asal tumbuh dan jadi. Lalu kita mengingat tentang perumpamaan Yesus, mungkin di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang bersemak duri, atau mungkin di pinggir jalan. Saya merasa banyak orang masuk dalam rumah tangga itu asal rumah tangga. Ya, asal ada tanahnya, yang penting ada benihnya, lalu kemudian mati di pertengahan jalan. Saudara Teguh dan Yona, tentu saya berharap rumah tangga kalian adalah seperti pemazmur yang berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan ayat bagian terakhir tulisannya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, rupanya di sini ada syarat. Syaratnya kalau kita baca bagian-bagian ayat pertama dan seterusnya adalah sebuah upaya untuk menghindari cara-cara hidup yang dikatakan di sini, cara hidup orang fasik, cara hidup orang berdosa, dan cara hidup orang yang kumpulan pencemooh. Orang fasik dan orang berdosa akan memakai masalah rumah tangganya atau kehidupan-kehidupan umumnya dengan cara-cara orang fasik dan cara-cara orang berdosa. Rumah tangga orang percaya yang pertama adalah menjunjung kesetiaan, tidak mengizinkan pihak ketiga masuk dalam rumah tangga kalian, siapapun dia, secantik apapun, sekaya apapun, seberat apapun rumah tangga yang sedang kalian bina, maka jangan sekali-kali berlabuh pada hati yang lain. Yang kedua adalah selain kesetiaan, meyakini bahwa ada Allah sumber kekuatan yang akan meneduhkan dan akan menakodai rumah tangga kalian.
Alkitab tercatat bahkan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dua hal ini, kesetiaan dan melibatkan Tuhan dalam rumah tangga, adalah sebuah paduan yang tidak boleh dilepas oleh keadaan apapun. Seseorang yang setia kepada pasangannya, maka dia akan mencintai dan menerima pasangannya apapun keadaannya. Dia akan berjuang mempertahankannya sampai mati. Sehingga saya katakan, rumah tangga adalah sebuah resiko yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan perjuangan, dan di dalamnya selalu ada dua sisi, yaitu keindahan dan juga bahaya. Saya merasa Teguh dan Yohana untuk apa yang sampaikan saat ini, semoga bisa menjadi bagian daripada pembekalan dan nasihat pernikahan. Dan saya berdoa kalian adalah pasangan yang masuk dalam kategori setelah menikah sekian lama, nanti ulang tahun pernikahan perak 25 tahun, emas 50 tahun. Kalian tercatat dalam kategori rumah tangga yang seperti tercatat dalam firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selama hukum-hukum Tuhan tetap kalian pegang dan kalian menjunjung, yang saya katakan tadi, adalah penuh dengan kesetiaan dan mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga kalian. Saya yakin tidak ada badai apapun yang bisa memisahkan kalian, yang bisa menghancurkan kalian. Menyimak, belajar dari pengalaman rumah tangga yang sangat mudah pisah, ya, karena istri tidak bisa menghasilkan anak, cerai. Ya, karena suami jatuh miskin, pengangguran, cerai. Ya toh, karena kemudian pernah sedikit menyakiti, cerai. Karena istri tidak pandai masak, cerai. Betapa lemahnya rumah tangga yang seperti demikian. Berarti kita memiliki cinta yang sangat lemah, cinta yang penuh dengan syarat, dan saya boleh menyebutkan cinta kanak-kanak. Satu rumah tangga harus memiliki cinta yang dewasa, cinta yang belajar daripada Kristus, menerima dan kemudian berjuang bersama-sama untuk saling menajamkan. Besi menajam besi dan manusia menajamkan sesamanya. Dalam proses untuk menumbuhkan tentu ada rasa sakit. Harus mengkomunikasikan, saling bertumbuh. Dan kalau membutuhkan bantuan, maka tentu Tuhan yang pertama. Dan yang kedua adalah kita butuh bantuan mungkin lembaga-lembaga, ya, mereka-mereka yang concern dalam pelayanan rumah tangga, bimbingan-bimbingan oleh para pakar. Sebelum melaksanakan pembekalan nikah, saya bertanya kepada orang tua Teguh Gunawan Suseno, yaitu Tuan Om Tian Him dan Yang Tan Kolian. Apa kalian selaku orang tua menyetujui, merestui, mendukung dan memberkati untuk pernikahan Ananda Teguh Gunawan Suseno dengan saudari Yohana Esther Gunawan? Bagaimana itu kalian? Terima kasih. Saya bertanya kepada orang tua Yohana Esther Gunawan, Tuan Yoh Sengguan dan Nyonya Tahib Yoh. Apa kalian selaku orang tua menyetujui, merestui, mendukung, memberkati dan mendoakan untuk pernikahan Ananda Yohana Esther Gunawan dengan saudara Teguh Gunawan Suseno? Bagaimana jawab kalian? Ya. Terima kasih. Saya sekarang kembali orang tua duduk kembali ke tempat semula. Saudara Teguh Gunawan Suseno, ikutin perkataan saya. Saya Teguh Gunawan Suseno. Saya Teguh Gunawan Suseno. Mengambil engkau Yohana Esther Gunawan. Mengambil engkau Yohana Esther Gunawan. Sebagai istriku yang sah. Sebagai istriku yang sah. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Sidang jemaat dan keluarga. Sidang jemaat dan keluarga. Aku berjanji. Aku berjanji. Untuk mencintai engkau. Mencintai engkau. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Kelebihan atau kekurangan. Kaya atau miskin. Sehat ataupun sakit. Demikianlah janji setiaku yang terikat mulai hari ini sampai ke kekal. Amin. Saudari Yohana Esther Gunawan, nyatakanlah janji setiamu dan ikuti perkataan saya. Saya Yohana Esther Gunawan. Saya Yohana Esther Gunawan. Mengambil engkau Teguh Gunawan Suseno. Mengambil engkau Teguh Gunawan Suseno. Sebagai suamiku yang sah. Sebagai suamiku yang sah. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Sidang jemaat dan keluarga. Aku berjanji untuk mencintai dan menghormati engkau dalam segala keadaan, dalam suka dan duka, kelebihan atau kekurangan,
Kaya atau miskin. Kaya atau miskin. Sehat atau pun sakit. Sehat atau pun sakit. Demikianlah janji setiaku. Yang terikat. Mulai hari ini. Sampai kekekalan. Amin. Selanjutnya pertukaran cincin. Dimulai dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Demikian juga sebaliknya. Kuasa apa? Saudara teguh sebelum kau masukkan cincin yang putih berkatan saya. Cincin ini. Kuberikan kepadamu. Sebagai tanda perjanjian kasih. Yang abadi. Saudari Yohana ikutin perkataan saya. Cincin ini. Kuberikan kepadamu. Sebagai tanda perjanjian. Kasih dan cintaku. Yang abadi. Amin. Persilakan kedua mempelai untuk berlutut dan kami undang secara jemaat keluarga untuk bangkit berdiri. Untuk mendukung akan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan. Meneguhkan janji setia pertukaran cincin yang kau ikrarkan, saudara teguh dan Yohana. Rumah tanggamu terikat dan tidak pernah terlepas. Perjalananmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Karena Tuhan bersertamu, Tuhan mengikat janji engkau dengan memberikan kekuatan, bimbingan, pertolongan, pemeliharaan. Terberkati keturunan yang akan dihasilkan oleh kalian berdua. Ada terang dan kemuliaan Kristus yang nyata dalam rumah tanggamu, dan kalian akan tetap dengan tegar melewati berbagai macam masalah dan rintangan, karena kalian mengikat rumah tangga kalian, mengalaskannya di dalam nama Kristus, dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan amin. Saudara silakan duduk dan semua mulai silakan bangkit berdiri. Saudara teguh dan Yohana, selaku hamba Allah, aku melumpahkan tangan kepada kalian berdua dan menyatakan kalian resmi sebagai suami istri. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Selanjutnya dalam prosesi mempelai pria akan membuka cadar, mempelai wanita lalu kemudian akan menandatangani piagam pernikahan. Kemudian gereja akan memberikan piagam pernikahan satu asli, satu fotokopi dan satu Alkitab. Lalu setelah itu mereka berdua akan turun ke bawah memberikan penghormatan kepada orang tua. Seluruh proses ini akan diiringi oleh pujian.
Nika dari hati kami, juga pianis, pemain musik, penyanyi dan semua tim dari Nika yang juga kami ucapkan terima kasih buat pelayanannya dan juga buat semuanya. Terima kasih juga buat hadirin sekalian, tamu-tamu dan juga keluarga yang sudah hadir di sini menyaksikan pemberkatan Nika, juga memberikan ucapan selamat buat adik kami Teguh dan Yoyo. Terima kasih buat semuanya dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ruangan beserta dengan kedua orang tua ke depan ruang kebaktian, dan saudara-saudara diundang untuk memberikan salam dan ucapan selamat, dan jika lo mau berfoto silakan setelah bersalaman di luar kemudian silakan masuk ruangan. Berjalan di samping